Pemirsa, gunung berapi di barat daya Islandia yang telah meletus 4 kali dalam beberapa bulan terakhir kembali erupsi. Letusan terjadi di dekat kota nelayan Grindavik. Pemirsa, inilah video timelapse yang menunjukkan letusan lava yang saat ini telah berlangsung selama 28 hari dan secara resmi menjadi letusan terlama kedua dari 7 letusan yang terjadi dalam 3 tahun terakhir. Letusan terjadi di Grindavik, sebuah kota berpenduduk 3.800 jiwa yang berada sekitar 50 km barat daya Reykjavik, ibu kota Islandia. Masyarakat sebelumnya sudah sempat evakuasi menyusul serangkaian gempa bumi yang terjadi. Tembok pertahanan telah dibangun di sekitar kota, pembangkit listrik tenaga panas bumi dan Blue Lagoon dengan harapan dapat menjauhkan lahar dari masyarakat. Sejak intensitas letusan mulai menurun, pertahanan sipil Islandia telah menurunkan tingkat kewaspadaan wilayah tersebut dari darurat ke bahaya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.